Wah, udah joget-joget tuh. Ternyata agak beda. Udah bisa dimainin yang ini, Mas? Udah bisa. Lengkap ya nurunya ya. Ininya sudah. Nah, ini video ready ya. Nah. Ini jenis dari paru bengkok masih terpasang 200.000 ini. Itu sudah jadi. Udah ngepang ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cicomania, selamat siang. Untuk siang ini OMG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di pas parkiran motor Los AKS, paling ujung, paling belakang, yang ada pas sampahnya teman-teman ya, sebelah sini. Dan untuk siang ini OMG Channel akan, semoga Sobat Cicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Nah, di depan kita ini ada anak tangga. Nah, kita mau masuk atau naik untuk anak tangganya sebelah sini ya. Nah, kita udah mulai naik, teman-teman. Kita lihat untuk lantainya ini lantai 1 atau lantai 1 atas, khusus untuk burung paru bengkok nih ya, banyakkan sebelah sini nih. Nah, ini mau kios yang dipantau untuk kios dari paru bengkoknya. Untuk dukungannya OMG Channel, Mas Alfred, ternyata lonceng, terima kasih. Kita sapa nih untuk Mas Jasin. Nah, ini untuk Masnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Di gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya, ini namanya kios apa, Mas, ini? Kios Mas Jabrik. Kios Jabrik ya. Nah. Lantainya lantai berapa nih? Lantai 1. Depan Pak Abu. Depan kios Haji Abu. Nah. Oke. Okay. Ini yang di sini sedia dari burung-burung apa aja nih, Mas? Kebanyakan nuri. Kebanyakan nuri. Paru bengkok. Paru bengkok ya. Nah. Oke, okay. Nuri paru bengkok. Nanti kita pantau nih, Mas. Iya. Yeah. Burung ocehan ada? Ocehan ada, Mas. Ada ya. Nah. Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman kepeng ini mantau di sini dari jam berapa? Itu buka jam 6 nyampe tutup setengah 5. Oh, jam 6 pagi sampai tengah 5 sore. Kalau nggak sempat di sini, ada yang nasib juga bisa dikirim-kirim ya? Bisa. Bisa dikirim Jakarta, Jabodetabek, bisa COD. Mm-hmm. Untuk luar Jabodetabek, transfer dulu. Oke, okay, transfer dulu ya. Nah. Nanti ngobrol lebih mantap, kita ya, bagi nomor kontak WA ya. Ongkirnya ditanggung pembeli. Ongkir ditanggung pembeli. Iya. Oke. Okay. Nah, ini kalau semama ada yang mau tukar tambah bagaimana? Untuk tukar tambah, untuk sementara nggak sih, Mas. Oh, lagi di on dulu? Fokus penjualan dulu. Fokus di penjualan dulu ya. Kalau udah saatnya juga ntar dikasih. Oke. Okay. Jadi kalau sudah saatnya nanti dikasih info ya. Untuk tukar tambahnya. Nah. Oke, okay, Mas. Kita coba lihat stoknya ya. Oke, okay, Mas. Dari kiosnya Mas Jabrik. Tapi juga kalau tiap hari harus bersihkan kotoran burung. Sudah disikat, berkali-kali pakai sabun tetap masih aja kotor. Wah, ternyata ada produk terbaru. Alas sangkar paling simpel yang tanpa repot harus mencuci kotoran burung. Alas karpet selalu bersih, cuma tinggal semprot dengan air hingga basah. Langsung ditempelkan alas e-birdnya dan gulung, lalu masukin lagi deh ke kandang burung. Pakai e-bird, nggak usah nyuci, cuma 2 menit aja. Alas sangkar langsung bersih, burung jadi sehat dan gacor karena kebersihan kandang selalu terjaga dan tidak lembab. Sekarang kita mulai pantau burungnya, Mas, ya. Iya. Ini dilus-lus, Mas, kayak gini, Mas. Ini jinak total, Mas. Sudah kayak anak bayi ya. Ah. Dilus-lus. Wah, ini namanya burung apa, Mas? Ini Nuri Aru. Nuri Aru. Ya. Ini jantan betina ada, Mas? Jantan betina ada ini. Jantan betina ada. Itu kukunya nggak sakit, Mas, kalau kayak gitu? Enggak, aman. Nggak sakit ya? Nah, aman. Aman. Nah. Kalau di parunya mau gigit apa nggak dia? Enggak. Udah nggak mau gigit. Nah. Itu gigit kayak gitu sakit nggak? Gigit-gigit manja, Mas. Oh, gigit manja. Nah, paling gila-gila doang. Oh, gitu. Jadi nggak sakit ya? Nah. Buat anak kecil? Aman. Aman. Nah. Nuri Aru. Nah, cipotnya. Oke. Nah, ini untuk harga berapa, Mas? Untuk Nuri Aru, Jitot kasih harga 1.700.000. 1.700.000. Tapi udah aman total. Aman. Kalau makan apa burung kayak gini, Mas? Ini untuk makannya pisang mau, susu, paya, jagung juga mau, manis. Kalau sebab mau kepengen ternak, teman-teman, ada jantan betinanya? Ada, ini kan sepasang, Mas. Oh, sepasang sama yang di sono ya. Sudah sepasang. Oke. Okay. Jinak sudah. Kalau teman-teman mau ternak di sini disediakan satu pasang, lengkap ya. Ini juga jinak. Wah, itu juga jinak untuk betinanya. Oke, okay, betinanya warnanya kayak gini dia. Sama, hampir sama. Ini kalau paru bengkok kayaknya di sini lengkap banget, Mas, ya? Iya. Lengkap banget. Oh, selalu ada lah. Insya Allah selalu ada ya. Lengkap banget. Dan untuk burunya udah pada jinak-jinak. Oke, okay, nanti kita pantau, Mas, ya, untuk stok lain ya.
Nah, kita berpindah ini ke depan, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lagi mencari burung paruh bengkok, udah jinak-jinak, ini tempatnya paruh bengkok jinak. Ini untuk red lory. Red lory. Wah, ini red lory juga udah manja sekali ya. Jinak total. Jinak total. Itu kalau manja-manja kayak gini, jantan betinanya disediain ya, Mas ya? Hmm. Disediain. Kalau per ekor berapa, Mas? Ini harganya 1.700. Nah, jinak total. Jinak total ya. Nggak bakalan gigi, nggak berbahaya ya. Aman. Meskipun buat anak kecil. Aman. Nanti tinggal ditaruh di depan rumah, boleh nih pakai ginian nih. makanya semua sama, Mas, sama. Kayak gini, Mas. Sama semua. Sama semua ya. Oke. Okay. Jantan betina harga sama. Jantan betina untuk para gede ini sama, Mas. Sama ya. Nah. Untuk harganya ya. Sama. Oke, okay. Nuri Red Lory yang ini. Tuh ya. Oke, okay. Untuk teman-teman yang nggak bisa merapat, ada kontaknya di atas video buat kirim-kirim. Kalau yang ini jenis apa yang ini, Mas? Itu Red Lory juga. Oh, remaja, tapi dia nggak jinak, Mas. Nggak jinak yang ini. Buat aviari. Oh, buat aviari. Udah dipasangin Mas ini. Nah, udah dipasang. Harga bukan juga ada, itu masih muda, Mas. Oh, ini masih muda ya. Nah. Harga berapa ini? Ini sepasang 37. Nah. Satu pasang 2.700.000 ya. Nah. Untuk yang ini ya. Red Lory yang masih remaja usianya. Nah, rawatan kandang. Oke, rawatan kandang. Nah, sebelahnya nih, Bro. Ini pelangi dada kuning. Nuri pelangi tapi yang dada kuning. Kalau dada kuning itu besar, Mas ya? Ah, agak gedean. Udah jinak ini pakai rantai, Mas? Ini yang pakai rantai ini semi jinak. Semi jinak. Nah. Oke, semi jinak nih butuh dilus-lus lagi ya. Nah, kalau untuk harga bagaimana ini? Itu satu pasangnya 3 juta. Satu pasangnya 3 juta untuk Nuri ini ya. Nah. Semi jinak tapi. Nah. Oke, semi jinak untuk yang ini. Nah, kalau sebenarnya sama Nuri juga nih. Itu Nuri pelangi dada merah. Nuri pelangi tapi yang dada merah. Nah. Kalau tadi dada kuning, ini dada merah Nuri pelangi. Sama semi jinak ini. Itu rawatan kandang, Mas, enggak jinak. Rawatan kandang ya. Enggak jinak. Buat aviari boleh lah ya. Harga berapa ini, Mas? Satu pasang 2 juta. Satu pasangnya 2 juta ini. Nah. Oke, satu pasang 2 juta untuk yang ini. Nah, kalau sebelahnya Nuri pantai. Nuri pantai. Nah. Nuri pantai. Nah, Nuri pantai berapa nih? 750. 750.000. Nah. Untuk Nuri pantai. Oke, ini stok dari burung Nuri lengkap ya. Kalau bawahnya nih yang jinak. Ini yang jinak lagi di. Kita lihat yang jinak ini, yang ini ya. Wah, ini bisa buat mainan nih. Ini namanya Nuri pelangi. Nuri pelangi. Ya. Kalau ini yang batik ya? Kenapa? Batik ya ini ya? Nah, yang batik. Loreng. Wah. Udah joget-joget tuh. Udah banyak gaya. Banyak gaya tuh ya. Udah ngangguk-ngangguk. Tahulah tuannya ya. Iya. Itu mau manja-manja nggak sih burung kayak gini, Mas? Mau, Mas. Mau manja-manja ya. Ini kalau di harga berapa yang Nuri pelangi ini? 1.300.000. 1.3 ya. Nah. Wah. Ini lumayan murah, Mas ya. Nah. Lumayan murah, udah manja-manja sekali ya ini ya. Udah bisa buat mainan. Nggak sakit itu ya? Aman, Mas. Aman lah pokoknya buat anak-anak. Nuri pelangi. Untuk yang itu jenisnya pelangi. Nah, kalau yang ini Nuri apa nih? Ini Nuri Daski. Nuri Daski. Daski juga sama nih jinakan ya. Oke, lengkap ya Nurinya ya. Wah, ini Nuri Daski bagian yang jantan, Mas. Jantan. Bagian yang jantan ya. Nah, seperti ini Nuri Daski. Udah nggak sakit ya itu ya. Itu harga berapa, Mas? Harganya 1.500.000. 1.500.000. Iya. Nuri Daski. Dia makan sama ya seperti nuri-nuri yang lain untuk makan minumnya. Nah, ini dia. Ada satu pasang itu, Mas. Ada. Itu yang betinanya tak taruh kandang. Oke. Okay. Pokoknya ada di pasang-pasang ini, Mas ya. Nah, kalau pasangan ada. Kalau pengen beli pasangan bisa. Boleh. Oke. Okay. Buat ternak nanti bisa. Buat pajangan kayak gini juga bisa tuh di pajang-pajang ya. Oh, yang ini beda lagi, Mas. Ini Nuri Ambon. Ada Nuri Ambon. Nah. Gede burungnya ya. Iya. Wah, ini warnanya lebih segar, Mas ya. Wah, ini kalau yang ini segar nih warnanya nih. Nah. Nuri Ambon. Burung jinak. Nggak berbahaya ya. Di kuku udah nggak sakit, Mas, itu, Mas. Udah aman. Udah aman. Paru udah nggak gigit ya.
Kalau cuma mau diterbangin di rumah bisa mas, di dalam bisa, dilepasin di rumah juga bisa. Tapi bisa ya. Di luar, kalau di luar ya mesti. Nanti bablas ya. Harga main di boleh lah kalau di rumah ya. Iya. Harga berapa ini mas? Ini 2.250. 2.250 ya. Iya. Oke, untuk yang nuri Ambon. Untuk yang ini. Tuh, ini jinak udah. Jadi kalau burung-burung jinak nggak berbahaya ya, nggak sakit. Ini ada juga nuri Ambon yang istimewa nih. Nuri Ambon isinya banyak. Istimewa. Nah. Wow. Burung ini gede juga banget ini. Iya. Ini lebih gede kayaknya ya. Waduh, bener. Ini lebih gede ini nuri Ambonnya. Wah, wow, itu temennya pada bunyi, mas. Wah, ini nih seger banget kita liatin. Oh, udah kayak anak-anak ya. Wah, yang ini harganya agak beda. Udah bisa dimainin yang ini, mas? Udah bisa. Wah, udah bisa dimainin. Udah nurut banget ya? Nah. Yang ini harga berapa, mas? Ini 2.500. 2.5 ya? Nah. Wah, spesial banget ini. Iya. Bacor, isiannya banyak ini, mas. Isiannya banyak. Nah, nah kayak gini, kayak gini bisa ngisi, mas? Bisa. Oh, bisa ngisi dia. Mungkin ngisinya labet kali ya. Macam-macam, mas, suaranya. Ada suara apa aja? Nah. Suara kayak tengkean juga ada. Ya. Tengke? Nah. Oh, kayak tengke ya. Bisa. Terus apa aja? Macam-macam lah. Oh, macam-macam ya. Dengerin dulu bisa. Oke. Okay. Oke, okay, ini 2.5 ya, ini ya. 2.5, udah bisa buat mainan kalau yang ini. Oke, okay. Dari Ambon. Kita masuk ke dalam ya. Nah. Ini buat indukan atau buat ternak-ternak. Nah. Nuri-nuri Ambon yang udah dipasangin nih, mas ya. Nah. Ini kalau yang udah dipasangin kayak gini harga berapa, mas? Itu sepasang 4 juta. Satu pasang ini 4 juta. Nah. Oke, okay. Satu pasang ini 4 juta. Body big. Body besar siap buat ternak. Nah, persiapan itu. Buat siapan ternak. Wah, ini juga di sini ada red lori. Indukan, red lori. Udah indukan, buat siap tangkar ya. Ini udah diindukan lagi dari nuri pelangi ya, dada kuning. Ini stoknya dari burung nuri ini lengkap ya, non, lumayan ya. Iya. Tuh. Untuk teman-teman lagi mencari burung nuri nanti bisa dilihat-lihat di sini. Nah, kalau untuk harga berapa yang ini, mas? Itu untuk red lori pasang itu 3 juta. Satu pasang 3 nah, juta. Udah siap ternak. Udah siap ternak ya? Iya. Oke, udah siap ternak ini. Nah, kalau yang ini kita lihat satu pasangnya, mas. Nah. Kalau tadi ekoran ya, ini sepasang berapa? 3 juta. 3 juta. Nuri pelangi dada kuning. Seperti ini. Kalau ini untuk batik. Nah, kalau ini yang batik ya. Nah. Nuri pelangi yang batik. Nah. Pertama kita kenal nuri pelangi ini. Nah. Harga berapa sepasangnya? Sepasang 2 juta. Sepasangnya 2 juta buat indukan ya. Nah. Tadi ada stok di luar. Oh, stoknya ini masih banyak banget. Ini ada nuri beda lagi kayaknya yang ini, mas. Dora. Oh, yang ini Dora nih. Nah. Ada lagi nggak nuri Dora? Dora ada lagi. Oh, ada ya. Nah, kalau ini nuri Dora nih. Seperti ini, kita lihat stoknya. Nurinya. Kawasan kandang, aman. Dan mirip nuri pelangi ya. Iya. Cuman beda di bagian kepalanya. Perawatan kandang. Jadi udah aman, udah semi jinak apa gimana, mas? Ya, enggak semi jinak. Kita udah tenang aja. Enggak begitu kayak bahan-bahan baru. Oh, gitu. Enggak riskan. Iya. Ini harga berapa, mas? Ini 1 juta. 1 juta ya? Nah. Untuk yang ini nuri Dora. Jadi jantan betina ini ada ya? Ada. Oke. Nah, kita lihat lagi yang ini, mas, sebelahnya, mas. Kerincik. Kerincik konur. Kerincik konur. Seperti ini satu pasang ini. Satu pasang. Indukan ini ya. Kalau ini impor ya ini ya. Impor. Harga berapa ini? Satu pasangnya 3 juta. Satu pasang 3 juta rupiah ya. Sudah ada lagi kerincik. Yang ini nih. Nah. Wah, ini ya. Ada lagi. Wah. Ini paruh bengkoknya pada bunyi suaranya ya, menggegar. Nah, kalau ini satu jodoh apa gimana? Nah, itu satu jodoh silangan yang Sinamon sama yang blue. Sinamon sama yang blue. Nah. Oke, ini dari paruh bengkok ini ya. Harganya berapa kalau satu jodoh? Sama, 3 juta sepasang. 3 juta sepasang indukan ya. Nah. Yang jantannya yang mana ini? Jantannya yang Sinamon, yang ini. Oh, yang depan. Nah. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini yang per ekor nih, mas ya. Jadi untuk stok ini lumayan banyak di bagian depan kiosnya.
Ini juga ada red lori dada merah. Red lori dada merah. Ada sama 2 juta sebatang. Oh, itu apa namanya? Pelangi ya. Nah. Pelangi dada merah ada. Sebelah sini. Dada kuning ada. Nah, di sini ini ada parkit, Mas. Nah, ini parkit matanya merah ya. Nah, lutino. Lutino. Ya, mata merah. Ini kalau ini jenis dari paru bengkok juga, Mas. Nah. Harga berapa ini? Sepasang 200. Sepasang 200.000 ya. Nah. Nah, ini jenis dari paru bengkok masih sepasang 200.000, teman. Ini dari burung parkit lutino mata merah ya. Wah, ini ada burung dari lakbet. Kita lihat lakbet. Jenis lakbet kayaknya nggak terlalu banyak, Mas. Ada berapa ekor ini? Ada 3. Ini maksudnya di sana ngekekan apa gimana nih, Mas? Ya, untuk ngekek lumayan, Mas. Ngekek lumayan. Mm-hmm. Nah, kalau untuk jenis, jenis ini apa kira-kira? PB. Ini PB. Oh, ini silangan nih, kayak yang ini. Yang ini ya? Warnanya ini kuning-kunyit malah, polos. Warnanya cakep-cakep ya? Nah. Kalau untuk harga sama nggak? Ini harganya 100.000. 100.000 yang ini? Nah, kalau ini 150. Yang ini 150. Nah. Untuk lakbetnya ya? Nah, ini seger-seger. Kalau dari burung lakbet emang warnanya seger-seger, Mas ya? Nah. Nah, kita deketin seperti ini warna. Itu warna punggungnya. Dadanya dia kuning-kunyit, polos. Dadanya dia polos ya? Nah. Kuning-kunyit. Oke. Ini untuk yang satunya. Yang buat jinak-jinak udah kelar nih, Mas ya. Iya. Sekarang kita pantau ocehan nih. Ada juga ocehannya nih. Raja Perling ini. Itu sudah jadi. Udah ngepang ya. Uh-huh. Udah jadi, udah ngepang. Makan pur apa? Pur coklat gitu. Purnya coklat. Nah, kalau untuk di harga berapa nih? Itu 1.250. 1.250.000 burja ya. Nah. Burja. Ini kalau cuma mau bunyi teler apa gimana, Mas? Ngekrek dia. Ngekrek. Nah. Ngekrek. Oke, okay. Burungnya cakep ya. Ini ada jagal Papua di sini nih. Jagal Papua sudah jadi. Sudah jadi. Sudah makan pur. Sudah bunyi. Ini kalau sumama bunyi, Mas ada rekamannya nggak? Ada ya. Ada videonya, Mas. Ada ya. Ada. Nanti kalau sumama teman-teman mau untuk bunyinya bisa dipantau bisa di sini. Dikirim di sini. Atau kita tempel nggak apa-apa ya di sebelahnya nih. Harga berapa nih, Mas? Itu untuk harga 1.500. 1.500 ya. Karena ini burungnya udah bunyi ya. Oke, makan pur apa dia? Itu pur pelet. Pur pelet. Nah, yang agak hitam itu. Lele ya. Nah. Oke. Nah, ini kalau yang ini nih ada burung taijo ya. Nah, gacoran. Taijo nota gacoran ini. Hmm. Bodi besar ya? Iya. Ini taijo harga berapa ini? Taijo 1.5. 1.5. Nah, videonya sudah ada. Ini video ready ya. Nah. Oke, video ready. Ini nggak ada lawan dia ya? Nggak ada, cuma satu, Mas. Makanya dia nggak ada lawan, jadi nggak terlalu refleks ya. Dan gitu di sini ramai banget dari burung paru bengkok seluar dia. Oke. Okay. Ya, kalau paru bengkok gagal. Jadi ketilap ini suaranya ya. Ini ada sebab satu. Ini ada juga murainya nih, Mas. Iya. Ini tersedia juga murai. Ada murai pastol atau lepas trotol ya. Nah. Ini terpantaunya ada bunyi di sini, Mas. Sudah bunyi. Sudah bunyi. Ekor kayaknya lumayan panjang ini. Ya, ekor sekitar 18, Mas. Kisaran 18 ya. Nah. Oke, okay. Pastolan ekor 18 berapa kira-kira nih? 2 juta. Kisaran 2 juta ya. Tetap satu nih? Ada dua. Oh, ada dua. Nah. Oke. Okay. Ini dijamin bunyi pokoknya, Mas ya. Enak burungnya. Oke, okay. Nah seperti ini. Buat gacor-gacoran mungkin bisa ya, kalau burung seperti ini. Ini ada jalak nih, Mas. Nah. Ini jalak suren ya. Nah. Ini udah masuk setrekan apa belum? Sudah, biasanya mau setrekan. Oh, iya. Wah. Ini udah terdengar isian, Mas, yang ini, Mas. Ikan lumayan, Mas. Oh, lumayan ya. Harga berapa ini? 650. 650.000. Ini berisik banget di luar. Wah, ini yang istimewa. Istimewa dia. Isiannya macam-macam itu. Dan ngomongnya juga ada itu. Ngomongnya juga ada ya. Nah, ingat cuma ngomong. Oke, yang tadi 2.5 tuh. Kenari, gitu. Nah, kalau yang ini kenarinya nih. Ini kenari apa jenisnya, Mas? AF itu, Mas. AF ya? Ini AF, gacoran harga berapa? Gacoran 400. Harganya 400.000 ya. Nah.
jenisnya F. Nah, burungnya seperti ini. Stok satu masih ya? Nah, ada satu. Stoknya ada satu. Nah, kita lihat terucuk ini. Ini terucuk bagaimana ya terucuk ini? Viral. Videonya juga ada. Ini video ada. Oke, nanti kalau bisa untuk video-video ngerolnya kita tempel mas ya. Iya. Oke, ini terucuk mana ini? Ini terus Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti kalau pagi-pagi udah pasti bunyi salon nih mas. Wah, mantap buat alarm ya. Harga berapa nih mas kira-kira? Harganya 300. 300 ribu. Burja tadi ya? Oke, ngeropol mas ya? Oke. Ini ada burung beo nih. Bahan muda hutan liaran mas. Bahan muda hutan tapi liaran. Wah, yang masih muda ya ini ya. Makan pol. Tapi ini masuk tergolong prospek nggak? Prospek nggak? Ya tergantung diajarinnya. Oh gitu. Kalau beo tergantung ngajarinnya. Tergantung yang ngajarin nanti ya. Ini masih bahan. Jadi masih bisa diajak ngobrol ya nantinya ya. Bisa dilatih ngomong gitu. Harga berapa ini mas? Itu 1.300.000. 1.300.000. Oke. Makan pur apa ini? Pur topsong coklat. Pur topsong coklat. Dari burung beo gede ya beonya ya. Tapi beo Medan ini mas ya? Sumatera. Sumatera. Oke. Nah kita lihat ini ada burung dari jalak beo. Jalak kerbau. Udah jambu ya mas ini? Udah jadi. Oh, udah jadi ini. Ini yang gede. Berarti kalau ini udah ngangguk-ngangguk gitu mas? Iya. Sudah ngangguk-ngangguk. Kita taruh di bawah ini ya, ada. Jadi masih gerabak kalau taruh di bawah. Harusnya dia taruhnya di atas mas ya? Di atas, tenang dia bunyi mas ya? Oke. Harga berapa ini? Itu 200. 200 ribu. Stok satu ini ya? Ada dua. Oh ada dua ini stoknya. Dari jalak kebo dengan ada juga nih. Ini ada burung murai ini. Nah, betina. Murai tapi yang betina. Siapan? Betina siapan. Buat ternak ya. Nah. Ini kalau dari burung murai harga berapa kira-kira mas? Ini betina siapan 750. 750.000. Sudah siap ternak ya. Nah, makan pur. Stok satu ini. Nah, ada satu dua. Stoknya ada satu ekor. Seperti ini burungnya. Kelawu dia ya. Nah. Katanya sih kalau kelawu gampang bertelur nih. Terus telurnya nanti banyak katanya. Nah kita lihat di bagian atas ini ada burung dari kepudang mas ya? Iya. Ini kepudang mana nih? Oh, dari Bali. Bali. Harga berapa itu? Itu 600. Sudah bunyi ya. Makan pur apa? Pur coklat. Coklat. Oke. Makannya pur coklat untuk kepudang. Stok satu ini ya. Nah. Itu dulu sesuatu yang bisa dipantau dari biasa mas jabrik lantainya nih lantai satu ya teman ya spesial ini banyak kan sih dari burung paruh bengkok teman untuk yang udah jinak-jinak seperti ini nih. Jadi lebih mantap teman nanti mantaunya ke sini sambil ngelihat burungnya ya. Oh ini udah jinak banget ya. Ya mas jabrik terima kasih banyak ya. Oke. Mudah-mudahan juga mas. Mudah-mudahan sehat selalu mas. Amin mas. Untuk kiosnya mudah-mudahan laris nih mas ya. Iya mas. Dari kios mas Jabri. Itu dulu sobatku silakan dinunggu ya. Dari kios mas Jabri. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.